Selamat siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Mau pesan untuk berapa orang? Enggak, saya enggak mau pesan, Mbak. Saya cuma mau nanya. Mbak pernah lihat enggak laki-laki di foto ini? Mohon maaf, Mbak. Saya kurang ingat karena yang berkunjung di kafe ini banyak banget. Makasih ya. Iya, sama-sama. Mas, permisi, Mas. Iya, ada yang bisa dibantu? Iya, saya mau nanya. Mas pernah lihat laki-laki ini nggak? Datang ke sini? Enggak, Mbak. Saya juga kurang ingat sama setiap pengunjung yang datang makan di sini, Mbak. Terima kasih ya. Sama-sama. Aku nggak akan menyerah, Mbak. Aku akan cari kamu sampai ketemu. Pak, permisi, Pak. Iya, saya mau nanya, Bapak pernah lihat orang ini nggak ya? Saya nggak pernah lihat, Pak. Makasih ya. Permisi, Mbak. Kalau kamu benar pernah ke sini, berarti kamu masih hidup. Tapi kenapa kamu nggak pulang, Bang? Maaf, Mbak. Kami menemukan beliau dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi, Mbak. Dennis itu bukan Bayu, kan? An, kamu harus ikhlas, An. Tapi Bayu udah meninggal. Jenazahnya juga udah diidentifikasi. Dan aku juga udah pernah melihat jenazahnya Bayu. Aku juga udah nganterin dia sampai ke pemakaman terakhir. Kalau emang Bayu nggak meninggal, terus itu jasadnya siapa? Terus siapa yang kirim foto ini? Dennis, aku harus pulang sekarang. Bayu, di mana kamu sekarang? Kalau kamu memang masih hidup, tolong kasih aku tanda. Aku tahu aku salah. Aku adalah istri yang buruk karena masih terus mikirin kamu. Padahal aku sudah kembali bersama Dennis. Tapi kenangan hari itu baik. Jaga diri kamu baik-baik. Selamat tinggal. Aku cinta sama kamu, anak bocah. Bayu! Sejauh ini kami menyimpulkan kalau jenazah yang kita temukan tetap saudara Bayu. Jadi begitu cepat. Aku kehilangan kamu begitu cepat, Bayu. Kamu korbanin nyawa kamu sendiri buat aku. Sayang. Kamu kenapa? Enggak, aku gak apa-apa kok. Aku pulang kok, kamu gak dengar. Maaf ya.
Oh ya, gimana jantung kamu? Enggak kok, udah enggak apa-apa. Karena kecapean aja kali, makanya jadi kayak gitu. Ya udah, kamu istirahat ya. Sayang, kamu yakin gak mau bareng kantor? Aku bisa dropin kamu kok. Gak usah, Dennis. Lagian kan aku meeting di daerah Depok. Kalau misalnya kamu nganterin aku, takutnya kamu muter-muter macet. Ya udah, kamu hati-hati ya. Udah, sayang. Iya. Halo? Iya, saya ke sana sekarang. Mas Bono? Siang, Bu Ana. Siang. Ini rumahnya? Betul, Bu. Sesuai berdasarkan informasi yang saya dapat, ini adalah rumah pemilik mobil yang ada di foto itu, Bu. Mudah-mudahan dari orang ini, aku bisa dapat informasi tentang keberadaan Bayu sekarang. Mari, Bu. Siapa ya? Siang, Pak. Saya Bono. Dan ini Ibu Ana Atmajaya, pemilik perusahaan Lydia Group. Dan kedatangan kami ke sini hanya untuk bertanya, apakah benar Bapak pemilik mobil ini? Tapi sekarang mobil ini dipakai adik saya keluar. Memangnya ada apa ya, Mas? Maaf, Pak. Saya cuma mau bertanya. Apa Bapak kenal laki-laki yang ada di foto ini? Kayaknya nggak kenal deh. Coba dilihat lagi baik-baik, Pak. Ingat lagi, siapa tahu yang Bapak kenal. Atau Bapak mungkin kenal sama laki-laki yang di hadapan pria ini? Mungkin mereka kebetulan foto di dekat mobil saya. Coba Bapak lihat sekali lagi. Mungkin Bapak lupa atau... Mas Bono. Terima kasih banyak informasinya ya, Pak. Maaf mengganggu. Iya, nggak apa-apa, Mas. Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Mas Bono. Iya, Bu Ana. Saya harus balik lagi ke kantor, tapi saya mohon banget sama Mas. Tolong. Tolong cari Bayu sampai ketemu. Bu Ana, tenang aja. Saya nggak akan nyerah gitu aja. Sampai saya benar-benar ketemu sama orang yang ada di foto itu, Bu. Makasih banyak, Mas. Baik, Bu. Saya duluan. Silakan.